Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan cuba membicarakan tentang rukun Islam yang kelima, iaitulah al-hajju, bermaksud ibadah haji. Dan oleh kerana ibadah haji sangat sinonim dengan ibadah umrah, maka saya meletakkan kedua-duanya di dalam video ini. Al-hajju wal umrah, bermaksud ibadah haji dan umrah. Niat melakukan ibadah umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu bermaksud sahaja aku mengerjakan al-umrah, ibadah umrah, wa ahramtu biha, dan berihram dengannya, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Manakala niat melakukan ibadah haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu sahaja aku mengerjakan al-hajja, ibadah haji, wa ahramtu biha, dan berihram dengannya, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kita disunatkan untuk melafazkan talbiyah sepanjang melakukan ibadah haji dan umrah. Lafaz talbiyah adalah seperti berikut: labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Kami datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. لبيك لا شريك لك لبيك. Tiada sekutu bagimu dan kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah di sini, tuan-tuan dan puan-puan, memberi maksud kami memenuhi panggilanmu. Manakala la syarika lak bermaksud tiada sekutu bagimu. Seterusnya, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, ni'mat, laka, wal mulk, dan kerajaan adalah milikmu. Alhamd bermaksud pujian, an-ni'mah bermaksud ni'mat, dan al-mulk bermaksud kerajaan. La syarika lak, dan tiada sekutu bagimu. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.